Jadi saya ingat saya adalah Pak Budi karena sering bilang kalau mau kita dibantu, dibantu gitu. Jadi saudara masih ingat itu kata-katanya itu ya? Gimana kata-kata? Masih. Ya karena itu kan masih awal. Tadi sekali feedback saat pakai kembalinya atau masih. Saya ingat pun tidak ada sampaikan kata-kata itu. Tidak, dari pertama kali. Ya sudah, begitu ya. Jadi tetap ada keterangannya ya. Alek bulan tetap ada keterangannya saya ingatnya karena tidak perlu Pak Budi atau dibantu-bantu. Yang saya sampaikan adalah bahwa ada
bahwa ini asam lemak ini, bahwa berasal lemak, saya akan periksa langsung ke tempat produksinya atau distributornya berapa harga sebenarnya. Itu karena kerjaan terus datang saudara Andika bilang, Pak Rik kalau bisa dibantu gitu kan. Saya bilang, ya sudah lah, dibantu saya. Kemudian saya kasih tunjuk kertas, saya kasih tunjuk kertas. Kemudian ada saya tulis di situ angka dari 150, kemudian turun-turun. Kemudian ada, saya bilang juga ini ada permintaan dari Pak Kajari gitu, sampai di angka 225. Padahal itu tidak saya konfirmasi, permintaan itu tidak saya konfirmasi ke Pak Kajari. Itu inisiatif saya sendiri, Pak. Kalau 225 itu inisiatif saya sendiri. Terus Yesus saya suruh Pak Andika tanda tangan di kertas itu aja. Baik, akhirnya sepakat ya pada malam di tanggal 13 itu untuk ada penyerahan uang 225 juta, gitu betul ya? Iya, ada penyerahan 225 juta, betul lah, pakat dulu untuk di tanggal 15. Baik, penyerahannya ini kapan pemberian uang diserahkan dari saudara Andika kepada saudara saksi? Di tanggal 15, di jam 12 siang. 15 siang di mana? Tempat penyerahannya di mana lokasinya? Penyerahan uang 225 juta di ruangan saya, Pak. Di ruangan saudara saksi ya. Pada saat Pak Andika menyerahkan uang itu hanya saya dan Pak Andika di ruangan saya. Tetapi kalau dia mau masuk ruangan saya, dia boleh masuk di ruangan staff dan dia langsung ke saya. Oh, jadi saat itu pada saat Pak Andika masuk situ melewati ruang staff dan ada staff saudara saksi saat itu ya? Ada. Siapa saja saat itu saksi yang ada di situ? Ada saudara Rizky, ya. Saudara Risma, saudara Rizky, saudara Risma. Baik, setelah uang saudara saksi terima 225 juta 15 November jam 12 yang tadi, kemudian tindak lanjut saudara apa setelah itu? Apakah ada melapor kepada Pak Puji atau bagaimana? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi sebenarnya Pak, 225 juta itu seperti di BAP saya. Saya juga rencananya mau melaporkan ke beliau, mau melaporkan ke Pak Kajari, Pak Puji Bias Moro. Rencananya kemarin kan saya melalui ke Medan membawa anak saya ke obat. Jadi rencananya nanti akan saya sampaikan ke Pak Puji kalau beliau menanyakan kepada saya. Dan Pak Puji juga tidak ada memerintahkan terkait 225 juta itu. Dari itu pernah mungkin pernah juga sudah saya bilang yang penting bapak sudah ketemu Pak Kajari. Baik, jadi pernah ngopi bareng, kemudian juga sudah kenal lama. Saya kembali lagi ke terkait tadi permohonan bantuan dari saudara. Ya, kemudian Pak Kajari bilang kalau bisa dibantu cepat selesai, dia mau ke Surabaya. Kemudian saya sampaikan ya sudah panjang lancar dan terus dia menyampaikan nilai sejumlah uang gitu kan. Jadi akhirnya kami di pol bilangnya 100 nilai 300 itu saya serahkan 150 ke Pak Kajari beberapa kali kemudian kembali 150 juta. Jadi dari 300 tadi 150 juta sudah tersampaikan kepada Pak Puji Asmoro oleh saksi dilaporkan, gitu ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Jalan Bata Tegal Jati dan Pak Kisah Sumber Bali itu langsung sudah naik ke penyidikan karena bersamaan dengan sprintnya Puskesmas dan Jalan Kandel Andusari dan Jembatan Miguri gitu. Itu memang tidak cukup bukti. Ini tidak cukup bukti, Pak. Kalau memang tidak cukup bukti, ya sudah dihentikan saja, segera dihentikan saja. Pernah disampaikan kapan tuh waktu menyampaikannya, Pak? Di ruang saya, ya. Saya nggak ingat lagi. Ini kan pemeriksaannya di tanggal 4, 6, dan 7, kan? Tanggal 6, dan 7, untuk pemeriksaan itu. Di tanggal berapa kemudian Alex menyampaikan bahwa itu tidak cukup bukti untuk dilakukan dihentikan dan dihentikan? Saya nggak ingat lagi. Nah kemudian
BAP itu sudah menunjukkan dari yang pertama pertama bahwa saya pernah menerima sejumlah uang dari kasus itu dan itu itu pada Alex Agus dan dia terus lain. Apakah ada penyampaian bahwa itu penyampaian dari Alex bahwa itu minta dihentikan? Kalau ya rasa memang tidak, karena asal buat ini baru saya tanda tangani surat perintah penyelidikannya tanggal 9. Lalu tanggal 13 kan baru sekali diperiksa. Jadi ini masih proses. Seperti yang tadi Pak Alex sampaikan bahwa itu memang saya sama sekali tidak tahu bahwa ini karena masih proses awal. Proses pemeriksaan baru pertama. Jadi surat perintah penyelidikan baru ditanda tangani tanggal 9, tanggal 13 November juga baru memeriksa pertama, nggak mungkin bicara masalah uang. Iya, mungkin tadi kan ada penyampaian dari Alex bahwa ketika ada pertanyaan kalau bisa dibantu ya dibantu. Ada bahasa sebutan juga. Nah, apakah pernah sudah menyampaikan itu pada Alex sehingga kemudian itu dijadikan dasar untuk disampaikan kepada Andika? Oke, kalau itu sama sekali belum, karena memang baru pertama pemeriksaan. Saya masuk itu saya pulang dari kantor, saya itu turun dari lantai 2 ke bawah. Itu habis maghrib. Terakhir yang tanggal 13 November itu, kita sampai malam, kemudian sudah semua maghrib di situ, kemudian ada menyampaikan, kok bisa dipandu, ya dipandu, sudah seperti itu. Makanya saya tanya kepada saudara, apakah berarti yang seperti itu? Karena itu baru pertama, Pak. Itu pemeriksaan baru pertama. Khusus untuk yang canggung, saudara ngomong. Iya. Tapi kalau yang menanda, ada juga di sini ada tangan yang menanda. Orang rapat di situ. Lalu kak dari kejaksaan ada kak dari kak Intel, kak Sidatun, siapa lagi lupa. Tapi yang jelas ada itu. Kami tanya ke bupati, ini di Bondowoso ada nggak proyek strategis daerah? Cuman kalau proyek strategis daerah itu biasanya yang memang proyeknya benar-benar strategis untuk kepentingan masyarakat dan nilainya biasanya tinggi, itu syaratnya harus ada keputusan bupati. Nah, dari situlah baru diinventarisir kira-kira yang penting mana. Ternyata saat rapat itu, setelah rapat setelah diinventarisir, ada satu proyek di BSPK yaitu Lawangan Pelawangan ya. Nah, segmen Pelawangan itu Kecamatan Ijen ada satu itu di mana di nilai proyeknya 13, nilai kontraknya saya nggak tahu berapa. Nah, itulah yang ditetapkan PSD sebenarnya. Satu itu aja. Makanya kalau kemarin ada penjelasan ada perubahan di bulan September ya, kalau nggak salah bupati menerbitkan itu, kami malah nggak tahu itu. Itu malah dari bupati sendiri menerbitkan surat keputusan, tapi belum ke kejaksaan. Kalau toh sudah ke kejaksaan, itu harus ada proses, karena itu harus dipaparkan dulu. Jadi bukan 7-7 bupati kirim surat ke kami harus PSD, tidak. Sebenarnya hanya satu itu. Yang dari BSPK, ada satu lagi dari Dinas Kesehatan. Itu karena menyangkut antrometri, itu pencegahan stunting dini, stunting, pencegahan stunting. Jadi ada dua itu PSD, ya kalau BSBK nya hanya satu itu PSD itu. Jadi sudah satu ya? Hanya satu ya. Tanda waktu itu masih kadis BSBK ya. Ini nama-nama Kajari ini benar gak sih yang minta Kajari? Selalu yang dijual nama Kajari. Makanya setelah itu kami ini membatasi diri dengan tenaga, saya sudah tidak mau lagi. Makanya di tahun 2023 itu saya sudah tidak mau lagi. Itu bisa dilihat di HP saya yang disita itu. Di situ komunikasi saya sama Munanda kapan terakhir. Setelah itu saya sudah tidak mau lagi. Makanya kalau Munanda mengatakan bahwa mengasih uang saya sampai ke rumah dinas, bahwa apa mangga ditaruh di mangga ini ya, ya sudah nanti monggo aja. Tapi yang jelas saya juga tidak mau lagi berkomunikasi, artinya ketemu nemuin apalagi di rumah kita nggak mau. Iya, untuk ini supaya coba ditanya ini kok ada suara-suara nggak enak juga deh. Akhirnya sudah bertemu dengan Munanda. Munanda, tapi ada orang lain juga ya, itu kan ada kaki
tinggal juga, saya nggak mau sendiri. Oke. Kan kemarin di persidangan untuk fakta bahwa kemudian di situ saudara marah-marah karena ada pungutan-pungutan di luar, gitu kan, untuk kejaksaan katanya begitu. Nah, apa pada waktu itu sempat menyampaikan kepada penanggaran bahwa mengklarifikasi mengenai isu yang berkembang tersebut? Jadi saya marahnya karena dijual, nama kejaksaan itu dijual. Dia forward ke apa? Ke swasta, katanya untuk kejaksaan, padahal kan tidak. Nah, tapi menangkan saat saya konfirmasi seperti itu, saya nggak pernah ngomong seperti itu, Pak. Dan saya memang tidak pernah mengasihkan ke kejaksaan. Itu ada sebenarnya ada kasih intel juga di sini. Pak Budi turun dari ruangannya mengambil saudara ke ruangan.
Siapa? Sudah selesai belum masih pemeriksaan, Pak? Nah, pada saat diberi HP saudara, saudara menyatakan bahwa Pak Puji sempat menyampaikan kalau bisa dibantu, dibantu. Nah, begitu. Nah, tetapi tadi di keterangan Pak Puji, dia tidak sempat mengatakan apapun kepada saudara. Karena Pak Puji langsung pulang. Gimana itu tanggapan saudara? Ya, yang mulia, tetap pada keterangan, mungkin karena itu sudah larut malam, sudah jam 8 atau setengah 9 malam, dan banyak yang kami periksa, mungkin Pak Puji lupa atau tidak ingat. Karena waktu itu Pak Puji juga sebentar, dan kebetulan juga saudara Duta Apri pulang balik ke ruangan saya, dan seingat saya ada menyampaikan itu, dan Pak Puji seperti biasa bahasanya juga yang terhadap perkara jam juga Pak Puji ngomong, ya kalau memang bisa dibantu, dibantu. Tapi karena mungkin Persilih lewat anggota dan sudah larut malam, mungkin Pak Puji lupa. Begitu ya tanggapan saudara. Jadi saya ingat saudara Pak Puji karena sering bilang kalau bisa dibantu, dibantu, begitu. Jadi saudara masih ingat itu kata-katanya itu ya? Gimana keterangan? Masih. Tidak, karena ini kan masih awal. Baru sekali diperiksa terkait dengan atau saya ingat pun tidak ada sampaikan kata-kata itu. Tidak, baru pertama kali. Tetap ada keterangannya ya. Alek pulang tetap ada keterangannya seingatnya karena setiap untuk Pak Puji ya pasti dibantu. Alek pikir mungkin setiap perkara yang dia tangani kalau bisa dibantu dibantu. Apa yang saudara lakukan salah ya? Nah, saudara merasa bersalah, menyesal dengan perbuatannya kan begitu tuh? Begitu juga Hadika. Iya. Salah menyesal. Nih. Pak Puji juga. Bapak mau pensiun lagi 5 tahun ya. Bulan Juni tahun depan. Saudara sudah selesai berempatnya. Saudara semua berdoa. Kita sama-sama berdoa. Puasa ya, semua puasa. Untuk berdoa. Biar Pak jasanya baik hati dan tidak sombong ya. Terima kasih Pak.